Saudara, perajin kostum cosplay di Kota Malang meraup untung jutaan rupiah dari kostum buatannya. Meski berawal dari hobi, kini kostum cosplay buatan warga Malang ini menjadi langganan pehobi cosplay luar negeri. Di sebuah rumah di perumahan Bulan Terang Utama Kota Malang, Ars Ramda bersama timnya mengerjakan kostum cosplay pesanan pelanggan. Kostum pahlawan super dari film dan serial televisi dikerjakan Ars Ramda dari 2009. Berawal dari kecintaannya pada karakter superhero, Ars Ramda mencoba membuat kostumnya sendiri. Tak disangka, kostum cosplay buatannya diminati sesama pehobi. Dari situlah Ars Ramda menekuni dunia hobi ini. Berbahan dasar busa hati dan mesin cetak 3 dimensi, Ars Ramda bersama timnya mengerjakan semua dari nol, mulai dari desain 3 dimensi perakitan hingga pengecatan. Dalam pengerjaannya, kostum Power Rangers hingga Satria Baja Hitam dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Ars Ramda mengaku, selama ini kostum cosplay buatannya banyak dipesan pehobi atau kolektor dari luar negeri. Meraknya gelaran cosplay dan perayaan Halloween, diakui Ars Ramda membuat studio miliknya selalu kebanjiran pesanan. Selain karakter dalam film, tak jarang pemesan membawa karakter sendiri. Banyaknya pesanan yang masuk membuat pemesan harus rela menunggu. Tak tanggung-tanggung, daftar tunggu untuk pesanan kostum cosplay ini hingga bulan Oktober 2025. Rata-rata yang pesan itu ini, kolektor sama hobi sih, jadi orang-orang yang hobi cosplay gitu, sama kadang ada perusahaan juga untuk maskot gitu, atau mungkin untuk film-film indie, web series kayak gitu. Paling banyak kita sekarang itu di list kita 80% itu di Amerika, Eropa, Singapura itu paling banyak. Ada juga beberapa di Jepang, kayak gitu, Korea gitu. Karena membutuhkan ketelitian dalam mengerjakan detail, satu set kostum cosplay bisa memakan waktu hingga 6 bulan untuk kostum dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Sedangkan untuk harga satu set kostum cosplay mulai dari 5 juta hingga lebih dari 20 juta rupiah. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.